Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, seperti biasa Mimin kembali hadir, menayangkan informasi terupdate seputar idola kesayangan kita tentunya. Di sini ada yang menarik perhatian kita semua, yang dimana ada salah satu fans Haizover yang mengomentari foto Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Di sini tertulis, Azov dan Heiko ini kalau dilihat-lihat mirip, semoga jodoh. Beruntung banget sebenarnya dapat Heiko, udah baik, cantik, badannya bagus, tinggal dibimbing ke jalan Allah aja sih. Coba deh pelan-pelan kasih hidayah ke Heiko van der Vecken, insya Allah pahalanya nggak cuma di kamu doang. Tapi di Heiko van der Vecken juga, sama-sama jalan menuju kebaikan. Gak ada yang salahkan kalau mau dicoba hehehe, komentar warganet di postingan Rangga Azov. Namun di sini, Rangga Azov hingga kini tidak mengomentari komentar warganet tersebut, karena yang sudah kita ketahui, Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ramai dijodohkan, karena sinetron Samudra Cinta. Namun keduanya beda agama, Rangga Azov beragama Islam, sedangkan Heiko van der Vecken sendiri memeluk agama Kristen, tapi tak menutup kemungkinan, buat Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini. Kekuatan cinta Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini, semakin yakin, bahwa adanya asmara yang nyata, antara Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ini. Di sini bisa kita lihat Heiko van der Vecken maupun Rangga Azov sungguh tidak canggung lagi, keduanya sudah tidak menutup-nutupi kemesraannya di depan publik. Kita doakan saja Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini agar secepat-cepatnya menuju halal. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.